Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah yang kita yakin Dia Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apapun yang kita fikirkan, yang kita niatkan dan seluruh gelak-gerik kehidupan kita. Dan kita berharap agar Dia selalu memenuhi kebutuhan kita dengan kalimat Alhamdulillah, karena itu sesuai dengan janjinya dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh dan tidak boleh, dan tentunya ini akan membawa kepada keselamatan dunia dan juga akhirat. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang kita tahu rahmat Allah sangat luas, masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Seperti Akh Marwan tadi bilang, mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ke depan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sempat saya melalui masa-masa kemarin kurang sehat, tapi manusiawi. Nabi-nabi juga sakit, semua orang sakit. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala memang ingin lebih memberikan pelajaran kepada saya bagaimana nikmat kesehatan. Karena selama ini belum pernah saya dirawat di rumah sakit, baru kemarin. Ya. Ternyata begitu juga rasanya, saya bisa rasakan orang diinfus seperti apa. Ya. Kemudian dijenguk oleh orang lagi sakit. Alhamdulillah selama ini 43 tahun tidak pernah saya dirawat, baru kemarin. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu sangat baik dan kita ambil pelajaran. Yang tadinya saya penuh dengan aktivitas, akhirnya harus diam di atas ranjang. Aneh juga sebenarnya gitu kan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Dan juga gelombang kehidupan terus berjalan, fitnah segala macam yang terjadi, ya, perusakan citra, macam-macam yang saya temukan berita-berita, tidak masalah. Kita berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sayang sekali kalau ada orang-orang yang menyebarluaskan informasi yang tidak benar, kemudian mereka tidak mengcross check dan memastikan, kemudian langsung memvonis, ini semua hal yang salah sekali. Ya. Saya tidak tahu kalau orang-orang ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat di dalam majlis Nabi ada kaum munafikin. Kalau ada kamera di zaman itu bagaimana? Ya. Apa yang mereka mau tanggapin kira-kira? Kita seperti harus hidup eksklusif, tidak boleh bertemu sama fulan, tidak boleh bicara sama fulan. Kaum muslimin. Mungkin kita bertemu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan masukan, tidak selamanya harus divonis buruk. Tapi subhanallah, penyakit di majelis ilmu, saya lihat syaitan tidak bisa menggoda lagi dengan masalah perzinahan, dengan masalah yang lain, ya difitnah di masalah taharruz atau di memasukkan permusuhan di antara kaum muslimin. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan bahasan kita, Minhajul Muslim, dan kita masih dalam bab yang mulia, bab solat. Dan kita masuk ke materi keempat, masalah hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, yang disunnahkan, yang dimakruhkan, yang membatalkan, dan yang dibolehkan di dalamnya. Dan ini kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, belum merincikan dengan sangat detail, sehingga kita tidak samar lagi mana yang wajib dalam sholat, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan sholat. Dimulai dengan hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Artinya tidak boleh luput dan ini bisa berdosa kalau tidak dilakukan. Yang pertama beliau mengatakan berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu melakukannya. Jadi tidak sah sholat fardu yang dikerjakan sambil duduk bagi seseorang yang mampu berdiri. Karena Allah menekankan masalah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya, qumu dari kata-kata qama yang berarti berdiri. Dan ini fi'lul amr, kata perintah dari Allah, berarti menunjukkan wajibnya. Karena untuk melihat itu sesuatu perintah itu wajib atau tidak karena adanya kata perintah. Begitu juga pada saat meninggalkannya diikuti dengan ancaman. Maka dia berarti hukumnya wajib. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya berdiri bagi yang mampu,
yang ditujukan kepada sahabat yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah kamu sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah kamu sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah kamu sambil berbaring. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 117. Ini menandakan berarti harus berdiri dulu diprioritaskan semampu mungkin. Dan berdiri dalam sholat ini bagian daripada sifat qanit, yang berarti salah satu ciri kekhusyuan seseorang. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau sholat berdiri sampai kaki beliau pecah-pecah karena lamahnya berdiri. Dan para salafus salih dari sahabat dan tabi'in, mereka kalau sudah berdiri dalam sholat, mereka seperti batang pohon yang kekar atau yang kokoh, tidak bergerak. Sampai seseorang di antara mereka, jazakallahu khair, disengat dahinya dengan lebah berdarah, mereka tidak bergerak. Ya, seseorang di antara mereka menghadapi panasnya kebakaran di sekitar rumahnya, mereka tetap sholat dengan tenang, seakan-akan tidak ada kebakaran tersebut. Karena sudah qanit, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mereka berdiri. Dan termasuk sunnah Nabi SAW, makin lama berdiri makin baik. Terutama kalau lagi sholat sendirian. Ya, Nabi SAW seringkali kalau sholat malam membaca di satu rakaatnya sampai 5 juz, 6 juz. Ya. Dari Al-Baqarah sampai An-Nisa, baru beliau ruku. Kemudian yang kedua, niat. Yaitu ketetapan hati untuk melaksanakan sholat yang telah ditentukan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Dan ini sudah kita sebutkan ya. Khilaf di antara ulama tentang masalah niat. Yang disepakati tidak ada khilaf adalah niat dalam hati. Itu sudah disepakati. Siapapun yang sholat atau melakukan ibadah harus diikuti dengan niat dalam hatinya. Tinggal khilaf apakah niat itu harus ada lafaz khusus atau tidak. Ya, pendapat jumhur ulama Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak harus ada lafaz khusus. Begitu kita sudah masuk masjid, tadinya memang sudah tahu mau sholat isya, dia takbir Allahu Akbar, sudah dianggap dia niat sholat isya, karena enggak mungkin dia niat untuk sholat maghrib. Sudah jelas dia akan masuk untuk isya misalnya. Sama kasus orang menjadi imam, tanpa mengucapkan imaman pun, dia sudah jelas maju niat dalam hati mau jadi imam. Makmum pun tanpa mengucapkan makmuman, sudah jelas dia akan jadi makmum. Begitu seterusnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menghususkan mengatakan perlu penguatan niat dalam hati dengan lisan, tapi khusus bagi orang yang ragu saja. Kalau orang tidak ragu enggak perlu. Gitu kan. Kalau kita kan memang banyaknya di Indonesia ditarik semua niat dengan lafad di setiap keadaan, jadi tidak ada lagi pembatasan yang Imam Syafi'i rahimahullah kasih khusus bagi orang yang ragu. Kalau dia ragu, khawatir niat dalam hatinya butuh penguatan, maka dia sebutkan dengan lafad dengan lisannya. Intinya niat itu bagian dari kewajiban. Dan jumhur ulama lebih sepakat mengatakan tidak ada lafad khusus, tinggal dia niatkan terlintas dalam hati untuk mengerjakan. Bagaimana dia tekankan niat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memang dia niat sholat bukan karena diajak temannya, bukan karena dilihat orang, bukan karena pujian, tapi memang karena Allah SWT, maka dianggap dia ikhlas karena Allah. Yang ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini kewajiban, harus dikerjakan. Yaitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, miftahus salati tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Kunci pembuka sholat adalah bersuci, beruduk, baru bisa sholat. Pengharamannya mulai tidak boleh beraktivitas selain aktivitas sholat adalah takbiratul ihram. Pas Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi ada bacaan, tidak boleh ada ucapan, tidak boleh ada gerakan kecuali sholat. Makanya dikatakan pengharamannya takbir. Dan penghalalannya adalah salam. Sudah boleh ngobrol, sudah boleh makan setelah salam. Penghalalannya salam. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud nomor 61. Begitu juga riwayat Tirmidzi di nomor 3 dan Al-Hakim mensahihkannya jadi 1 halaman 223. Yang keempat, termasuk kewajiban salat adalah membaca Al-Fatihah.
Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Bukhari nomor 756. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, tetapi kewajiban itu digugurkan dari makmum manakala imamnya membacanya dengan suara keras. Kalau salatnya jahar, subuh, maghrib, isya. Karena imam sudah kerasin suara, gugur dari makmum baca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang dipegangi juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, atau dari Imam Ahmad dasarnya. Karena makmum diperintahkan supaya diam serta mendengarkan bacaan imam. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 204. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa idha quri'al Qur'anu fassami'u lahu wa ansitu. Al-ayah. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Juga sabda Rasulullah SAW, idza kabbara al-imamu fakabbiru, wa idza qara'a fa'ansitu. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan jika imam sedang membaca Al-Fatihah, maka diamlah kalian. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 404. Apabila imam membacanya dengan suara pelan, sir, duhur atau asar, maka makmum wajib membacanya. Ada beberapa keadaan juga ditekankan oleh para ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang makmum telat, kemudian dia tiba imamnya sudah ruku, apakah tetap dia harus baca Al-Fatihah sementara sholatnya sholat sir, sholat duhur atau sholat asar. Tadi kita sudah tahu kalau sholat jahar, ngerasin suara, subuh, maghrib, isya, gak ada masalah. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Gitu kan? Bagaimana kalau sholat sir, kita tiba, imamnya sudah Allahu Akbar, lagi ruku. Kita belum baca Al-Fatihah. Ini khilaf lagi di antara ulama. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, tetap wajib baca. Dan batas ketinggalan gerakan imam, 3 kali gerakan. Jadi misalnya imam Allahu Akbar ruku, itu berarti 1 gerakan. Dia masih makmum, masih bisa baca Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamidah, makmumnya masih bisa baca. Sampai dia sujud, tidak boleh lebih dari itu, dia sudah harus selesaikan dan dia segera mengejar imam. Ya. Nah kalau dalam pendapat jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak. Kalau imam sudah ruku, sudah dia ikut ruku. Kewajiban membaca Al-Fatihah hanya bagi orang yang punya kesempatan untuk itu. Tapi kalau sudah masuk dalam sholat, imam sudah Allah Akbar, dia juga Allah Akbar, takbir ruku. Beranjak daripada hadis Abu Daud yang sahih, kata Nabi SAW, kalau imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat, kalau dia takbir, takbirlah, kalau dia ruku, rukulah, kalau dia sujud, sujudlah. Ya. Berarti ada perintah, kalau sudah terlanjur ruku, ya sudah kita ikut ruku. Alhamdulillah dalam bab ini cukup luas pendapat, boleh kita pilih mana pendapat yang termudahkan buat kita dan kembali kepada dalil yang paling kuat menurut kita. Yang penting intinya adalah membaca Al-Fatihah ini sebuah kewajiban, terutama kalau antum sholat sendiri. Tadi itu kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri batal tanpa Al-Fatihah. Baik, yang kelima kewajibannya ruku. Dan ruku ini harus betul-betul mengikuti rukunya Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali orang punya udzur syar'i. Di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Nabi SAW kalau ruku maka punggung beliau rata sampai kalau ditaruh bejana air di atasnya tidak akan tumpah. Ini sudah pernah saya sampaikan tata cara sholatnya. Teman-teman pakai cermin di rumah, kalau ada cermin yang besar dalam keadaan lagi tidak sholat, coba ruku dan lihat. Saya pun dulu praktikin dengan cara itu, baru saya tahu oh ternyata punggung saya rata kalau seperti itu. Kadang-kadang kalau ada pelatihan sholat yang pernah kami lakukan di beberapa tempat di Ramadan, maka memang lagi sholat atau lagi di saf, saya langsung suruh ikhwannya ruku, lalu saya pegang. Harus diturunkan sedikit, dinaikkan sedikit. Karena memang ruku bagian dari kewajiban. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk pencuri yang mencuri dalam sholat. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya orang mencuri dalam sholat tuh? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujud. Artinya buru-buru. Karena ini kewajiban, makanya tidak boleh. Jadi bukan hanya sekedar ruku. Ada orang ruku, kepalanya terlalu ke bawah. Ada orang ruku, kepalanya terlalu ke atas. Ada orang ruku, ininya juga yang naik misalnya.
Maka ini memang diratakan. Caranya memang harus kita belajar melihat di cermin. Biasanya otot-otot bagian belakang terasa tertarik. Dan tubuh tertarik ke depan. Dan ini juga masuk dalam bab kesehatan. Ya. Subhanallah, banyak sekali sekarang penyakit terobati dengan terapi gerakan sholat. Dengan sedikit menahan bagian ruku, sedikit menahan bagian sujud, itu sangat membantu untuk melonggarkan kembali otot-otot yang ya, kejang di tubuh kita. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-8, bangkit dari ruku atau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini juga kewajiban. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Thumarqa hatta tatma'inna raki'a. Thumarfa hatta ta'dila qa'ima. Kamu rukuk hingga kamu tuma'nina. Tenang dalam rukukmu. Setelah tenang, setelah selesai bacaan, lalu bangkitlah hingga kamu i'tidal dengan berdiri tegak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 757. Ada pesan penting sini teman-teman. Usahakan, dan memang harus seperti itu. Setiap kali kita sholat, target kita, sholat ini harus yang terbaik. Dan yakinkan dalam hati kalau kita akan menerima pahalanya. Kalau tidak, nanti kita akan lalai. Kita akan anggap sudah sholat seperti setor kewajiban saja. Tapi kalau antum tanamkan di benak antum, sholat ini akan saya terima pahalanya hari kiamat. Setiap gerakannya akan ada nilai pahala, setiap bacanya akan ada nilai pahala, maka antum akan kerjakan dengan sebaik mungkin. Maka ini harus menjadi target. Selanjutnya yang ke-7, sujud. Dan sujud ini juga wajib dikerjakan dengan 7 anggota tubuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Umir Tuhan As-Sujadi Sabati A'adha, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi sama hidung 1, 2 telapak tangan 1, 2, 3. Kedua lutut 4, 5. Kemudian kedua telapak kaki 6, 7. Dan ini harus wajib. Semuanya diletakkan di tanah dengan gerakan yang benar. Tentu larangan-larangan dalam sujud seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dilarang sujud oleh Nabi SAW seperti anjing yang sedang duduk, maka harus dihindari. Biasanya sikunya tersentuh di tanah, kemudian sikunya tersentuh dengan perutnya. Begitu kalau anjing duduk, itu harus dihindari. Maka berarti lawannya adalah siku dijauhkan dari tulang rusuk. Ya, kemudian juga siku dijauhkan dari perut dan juga paha. Kecuali kalau kita sholat berjamaah, kita posisikan secukupnya. Jangan berantem dalam sholat. Ya. Ini kan sunnah. Salah, bukan begitu. Tapi kalau lagi sholat sendiri, iya, disunnahkan kita melebarkan dari tulang-tulang rusuk supaya tidak sama dengan duduknya anjing tadi. Kemudian termasuk juga wajib yang ke-8 selain sujud adalah bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seseorang yang mengerjakan sholat dengan buruk. Ini maksudnya orang yang mengerjakan sholat dengan buruk, memang begitu judul hadisnya ya. Musi'us sholah. Ada sahabat sholat buru-buru. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka diistilahkan dalam hadis musi'us sholah. Orang yang buruk sholatnya. Makanya terjemahannya juga begitu. Nasihat Nabi SAW untuk orang yang mengerjakan sholat yang dengan buruk. Sahabat itu memang gak disebutin namanya waktu itu. Nabi SAW bilang sama dia, "Thumasjud hatta tatma'inna sajida, thumarfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian sujudlah engkau hingga kamu merasa tuma'nina, tenang dalam keadaan sujud. Tenang, sudah letakkan seluruh anggota tubuh, baru lisannya mengucapkan. Ya, letakkan semua anggota tubuh dulu, dahi sudah turun di tempat sujud, tangannya semua sudah terasa nyaman, subhana rabbiyal a'la. Jangan lagi gerakan, mulutnya juga sudah ngomong. Ini baru dari i'tidal, baru Allahu Akbar subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini kepala belum sampai subhan rabbiyal a'la. Gimana modelnya nih? Makanya tubuh dulu. Semuanya tubuh dulu. Takbir Allahu Akbar. Ya. Ruku gerakan dulu. Allahu Akbar. I'tidal bergerak dulu. Sami Allahu liman hamidah. Lisan setelah
gerakan. Itu tumaknina namanya, ketenangan. Kalau tidak begitu nanti kita buru-buru. Ya. Allahu Akbar, akhirnya kita panjangin. Padahal coba kalau gerakan saja dulu, bangun dari sujud, bangun aja dulu. Setelah bangun, Allahu Akbar. Salah satu hal yang penting kalau lagi sholat berjamaah, tidak boleh mendahului imam. Bahkan kata Nabi SAW, apakah seseorang di antara kalian siap untuk diganti kepalanya menjadi kepala keledai oleh Allah karena dia mendahului imamnya? Nah, kadang-kadang yang membuat orang mendahului imam karena imamnya tidak lakukan poin ini. Jadi dia baru bangun dari sujud, Allahu Akbar. Makmumnya pada ikut semua. Akhirnya ada yang mendahului gerakan imam. Coba kalau imamnya dari sujud, bergerak aja dulu. Duduk, kemudian berdiri, sampai sudah berdiri, Allahu Akbar. Makmum gak mungkin mendahului dia. Karena instruksi buat makmum belum keluar kan. Benar gak? Begitu juga kalau kita sholat sendiri, coba praktikin teman-teman. Lebih khusyuk rasanya. Gerakan dulu baru ucapan. Ini yang disebutkan dalam hadis tadi yang sama, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi tentang orang yang buruk sholatnya. Kemudian sujudlah kamu hingga kamu tumaknina dalam keadaan sujud. Gerakan dulu baru bacaan. Lalu bangkitlah hingga kamu tumaknina dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Berarti di sini gerakan dulu baru bacaan memang. Ya. Yang kesembilan, tumaknina dalam rukuk, dalam sujud, berdiri dan duduk. Tumaknina artinya tenang, konsentrasi, ya, menikmati. Karena semua gerakan, semua bacaan ada pahalanya. Jangan biarkan syaitan mencuri itu. Ya. Ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah itu. Banyaknya orang tidak mau khusyuk dalam sholat karena dianggap Allah butuh. Stor kewajiban. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah sebutkan tentang masalah kurban dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonirrajim la yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin alut taqwa minkum. Allah enggak pernah butuh dengan daging dan darah hewan kurban kalian, tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Patuh enggak nih? Berikan yang terbaik atau tidak? Maka tumaknina kewajiban ini, tenang, konsentrasi, jangan buru-buru. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seseorang yang melakukan sholatnya dengan buruk hingga kamu tumaknina. Di situ ada footnote nomor 715 di bawah, dikatakan oleh penulis nas hadis, maksudnya konsep hadis tentang orang yang sholatnya buruk, dia adalah seseorang yang bernama Rafi' ibn Khallat radhiyallahu anhu. Dan apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu, maksudnya itu lafaz hadisnya. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai kamu tumaknina dalam rukuk. Kemudian bangunlah dari rukuk sampai kamu duduk tumaknina. Kemudian sujudlah sampai tumaknina. Lakukanlah itu semua dalam sholatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 395. Hakikat tumaknina, kita kembali ke paragraf di atas, di poin nomor 9, di paragraf keduanya. Hakikat tumaknina yaitu bahwa orang yang rukuk, sujud, duduk, atau berdiri, berdiam diri hingga anggota badannya tetap atau kembali sempurna. Dalam waktu sekedar ia membaca, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci, Rabbku yang Maha Agung. Makin banyak dia membaca zikir-zikir dalam ruku dan sujud, makin bagus. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan beberapa jenis bacaan. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subhanallahi dhil jabarut, subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, subhanakallahumma bihamdika Allahumma kfirli. Seorang muslim dianjurkan untuk membaca ini minimal satu-satu kali, bisa 3-11 kali. Ya. Dan kita memang saatnya teman-teman sekalian untuk mengembangkan kualitas dari ibadah.
setelah kita istiqomah di ibadah itu. Jadi misalnya kita sudah kerjakan duha dua rakaat, sebelum pindah ke empat rakaat, coba tingkatkan kualitasnya. Kalau bacaan Subhanallah Rabbil Azim cuma tiga kali, kita baca sampai 10 sampai 11 kali. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW pernah membaca 10 sampai 11 kali. Makin ragam bacaan itu maka makin bagus. Kita variasikan. Minimal teman-teman pernah membaca doa ini sekali seumur hidup. Walaupun belum mengamalkan semuanya. Gitu kan. Itu yang ke-9, tumakninah. Tenang. Yang ke-10, salam. Ya. Salam ini khilaf diantara ulama tentang masalah apakah dua-duanya wajib atau salah satunya wajib. Ya. Ada ulama yang mengatakan dua-dua wajib. Artinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah baru dianggap sah sholatnya. Ada pendapat juga mengatakan tidak, yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Berarti kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, belum pindah ke salam kedua, keluarin angin misalnya, maka tetap sah sholatnya. Ini khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Tapi yang disepakati, salam pertama wajib. Tinggal khilaf masalah salam kedua. Tapi mengucapkan salam hukumnya wajib. Yang ke-11, duduk untuk salam. Membaca tahiyat maksudnya. Jadi tidak boleh keluar dari sholat tanpa salam. Sedangkan seseorang tidak boleh salam kecuali dalam keadaan duduk. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan penghalalnya sholat itu adalah salam. Yang ke-12, tertib di antara rukun-rukun sholat. Jadi tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram. Tidak boleh sujud sebelum ruku. Karena ketentuan mengenai tata cara sholat dipraktikkan secara ketat oleh Rasulullah SAW. Dan diajarkan kepada para sahabat sehingga kita diwajibkan mengikuti tata cara yang telah dipraktikkan dan dianjurkan oleh atau diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 631. Saking pentingnya masalah gerakan salat ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jelaskan di atas mimbar lalu mempraktikkan tata cara salat di atas mimbar beliau supaya kelihatan oleh para sahabat. Kata beliau setelah menyebutkan 12 poin yang dianggap kewajiban sholat, dengan demikian maka tidak boleh mendahulukan rukun sholat yang wajib diakhirkan, serta mengakhirkan rukun yang wajib didahulukan. Jika tidak dilakukan secara tertib, maka sholat dihukumi batal atau tidak sah. Kalau ada orang tiba-tiba Allahu Akbar, langsung dia sujud, gak sah. Dia lewatin ruku, dia lewatin i'tidal, harus tertib. Sekarang kita masuk ke poin B tentang hal-hal yang disunnahkan dalam sholat. Tadi itu 12 wajib. Ya. Dimulai dari berdiri, niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, kemudian tuma'nina dalam ruku, sujud, berdiri dan duduk, salam, duduk untuk salam, dan terakhir tertib. Sementara hal-hal yang disunnahkan dalam sholat dibagi menjadi dua bagian oleh para ulama. Ada namanya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan sunnah gairu mu'akkadah. Artinya dianjurkan tapi tidak ada penekanan keutamaan yang besar sekali. Kalau yang sunnah mu'akkadah sangat ditekankan dan keutamanya besar, yang pertama membaca surah atau sesuatu dari Al-Quran, seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca Al-Fatihah pada sholat subuh dan pada dua rakaat pertama dari sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Berdasarkan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah dan dua surah pada dua rakaat pertama sholat duhur. Sedangkan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka satu ayat. Hadits ini riwayat Bukhari nomor 759 dan Muslim 451. Jadi kalau teman-teman sholat lebih dari dua rakaat, seperti duhur, asar, isya 4-4 rakaat, maghrib juga 3 rakaat, maka rakaat pertama, rakaat kedua, sunnahnya setelah baca Al-Fatihah baca surah. Rakaat ketiga, rakaat keempat baca Al-Fatihah saja, gak ada lagi surah.
Makanya biasa kita temukan kalau sholat duhur di rakaat ketiga, rakaat keempat, imamnya lebih cepat. Karena cuma baca Al-Fatihah saja. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan membaca surah ini minimal satu ayat, maksimalnya bebas. Tapi ada satu hal yang dititikberatkan oleh para ulama sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang kalau seseorang menjadi imam dia harus memahami keadaan audiens atau para makmum. Kalau para makmumnya itu umum, masih awam, enggak boleh dia panjang-panjang baca surahnya. Ya. Betul-betul dia harus memahami masalah itu. Makanya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau salat panjang sekali bacanya. Maka ada satu anak muda datang masjid, dia punya hajat, dia sholat lama benar di Mu'adz nih. Berhenti dia tiba-tiba, sholat sendiri di belakang. Dia salam, dia keluar dari masjid. Habis salam ada jemaah yang datang dari belakang. Mu'adz, tadi tuh ada orang begini. Oh, munafik tuh. Langsung difonis munafik. Gitu kan. Kok bisa orang lagi sholat berhenti sholat sendiri? Kan gak masuk di akal gitu. Berjamaah ditinggalin, pahalanya besar. Dilaporlah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW malah tegur Mu'adz. Mengatakan, Afattanun anta ya Mu'adz. Apa kau ini penyebar fitnah, hai Mu'adz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Ya, surah-surah pendek, kalian berjamaah. Karena kau tidak tahu mungkin di situ ada orang tua, ada orang sakit, ada orang punya hajat. Gitu kan? Jadi pemudahlah. Tapi kalau lagi sholat sendiri, baca sepuasmu. Kata Nabi SAW. Baca sepuas. Ada orang kadang-kadang tidak mengerti, sudah suaranya tidak bagus, baca ayat lagi 100 rakaat, 100 ayat, di sholat maghrib lagi. La haula wala quwata illa billah. Ada orang juga terlalu berlebihan. Baca rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua wal asr. Orang sudah jauh-jauh datang mau dengerin ayat, cuma 3 ayat saja dibaca. Itu pun Masya Allah, inna ataina wal qasr, wah luar biasa. Enggak ada tumanina. Ini juga terlalu berlebihan. Ya. Jadi harusnya di tengah-tengah lah. Nabi berikan pilihan Mu'adz, sabbihisma rabbikal a'la. Boleh pilih sabtabbati ada. Walaupun boleh wal asr dan inna ataina. Tapi kalau antum setiap maghrib baca ini terus. Gitu kan? Enggak ada variasi 30 tahun jadi imam. Ya. Malaikat sudah tahu, oh ini dia baca sebentar. Enggak ada yang baru. Jadi enggak usah repot-repot. Ya. Baik, yang kedua. Sunnahnya membaca, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah mendengar pujian yang memujinya. Wahai Rabb, bagimu segala puji. Bagi imam, kata beliau, dan orang yang sholat sendirian, sedangkan makmum membaca, Rabbana walakal hamd. Tentu ini bagi imam. Kalau imam lagi sholat berjamaah, imamnya bilang, Sami Allahu liman hamidah. Makmum dah usah ikut-ikut bilang, Sami Allahu liman hamidah. Kita sebagai makmum cuma bilang, Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, segala puji bagimu. Karena dia sudah mewakili kita. Kalau imam bilang, Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Kita tugasnya cuma tinggal memuji. Rabbana walakal hamd. Tuhan kami segala puji bagimu. Jadi tidak usah diulangi kalimat Sami Allahu liman hamidah. Kecuali kita sholat sendiri, kita punya anjuran untuk membacanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada siapapun yang memujinya. Ketika beliau mengangkat lambungnya dari ruku dan ketika berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami segala puji bagimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 789 dan Imam Muslim 392. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd." Jika imam kalian mengucapkan sami'allahu liman hamida, sesungguhnya Allah mendengar orang yang memujinya, hendaklah kalian semua makmum membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 409. Sunnah yang ketiga, membaca Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Saat ruku sebanyak 3 kali dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi saat sujud. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika turun firman Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah
dalam surah Al-Waqi'ah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonirrajim fasabbih bismi rabbikal azim. Maha suci, maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Juga kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim atau subhana rabbiyal azim. Jadikanlah ayat ini dalam ruku' kalian. Ketika turun firman Allah SWT surah Al-A'la ayat 1, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sesungguhnya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ayat ini sebagai bacaan dalam sujud kalian. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 16961, Abu Daud 869 dengan sanad yang baik. Kemudian yang keempat, membaca takbir intiqal atau takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya, yaitu dari berdiri ke sujud dan dari sujud ke duduk dan dari duduk ke berdiri, di mana bacaan ini didengar dari Nabi SAW. Ya. Misalnya kita mau sujud dari i'tidal lagi berdiri, Allahu Akbar, sujud. Ya. Kemudian juga duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Itu juga pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Ini dikenal dengan takbir intiqal. Ya. Ini semua hukumnya sunnah. Yang kelima, tasyahud pertama, tasyahud kedua, serta duduk untuk melakukan keduanya. Ini hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, attahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, dan seterusnya. Ya. Kemudian membaca yang keenam. Ya. Tasyahud berarti mengucapkan tasyahud berarti duduk untuk menggerakkan jari. Yang keenam, mengucapkan kalimat tasyahud, attahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu wahai nabi, begitu juga rahmat Allah dan keberkahannya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Kalimat tahiyat ini disebutkan dalam riwayat Bukhari nomor 1202 dan Imam Muslim 402. Kemudian yang ketujuh, termasuk dalam sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, membaca Al-Fatihah serta surah dengan suara lantang atau keras. Dalam sholat yang bacaan Al-Fatihah serta surahnya dibaca dengan suara keras, yaitu pada dua rakaat pertama sholat maghrib dan dua rakaat pertama sholat isya, juga dua rakaat sholat subuh, dan dibaca dengan suara pelan pada selain itu. Sunnah ini ya. Kalau saya sholat maghrib, Ustaz, suara saya kecil, cuma saya yang dengar. Boleh. Karena mengeraskannya hukumnya sunnah. Tapi kalau antum sholat berjamaah, ini imamnya seharusnya mengeraskan suara supaya makmumnya mendengar sebagaimana disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang kedelapan, membaca Al-Fatihah serta surah dengan suara pelan dalam sholat. Yang bacaan Al-Fatihah serta surahnya dibaca dengan suara pelan. Nah, artinya ini termasuk sunnah dengan mengecilkan suara di sholat duhur dan asar. Ketentuan di atas berlaku dalam sholat fardu atau wajib, sedangkan dalam sholat nafilah atau sunnah, maka disunnahkan untuk membacanya dengan suara pelan pada sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari, dan disunnahkan dibaca dengan suara keras pada sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Kecuali jika dikhawatirkan akan mengganggu orang lain dengan bacaannya itu, sehingga dalam keadaan demikian maka disunnahkan baginya untuk membacanya dengan suara pelan. Kalau kita sholat sunnah, semua sholat sunnah, kalau siang hari mau duhur, mau duha, mau qabliya duhur, qabliya ba'diya duhur, qabliya asar, ya ini semua dikerjakan dengan mengecilkan suara. Termasuk sebagian ulama mengatakan qabliya dan ba'diya maghrib juga masuk. Tapi kalau di malam hari seperti tahajud, disunnahkan mengeraskan suara. Kecuali tadi dikatakan kalau sampai mengganggu orang, gitu ya. Ada riwayat pernah Nabi SAW lewati rumah Abu Bakar, dia lagi sholat tahajud, suaranya kecil. Sebelah rumahnya Abu Bakar, rumahnya Umar. Umar lagi kerasin suara. Begitu sholat subuh di masjid,
Nabi SAW tanya Abu Bakar, kenapa kau kecilin suaramu tadi malam waktu saya lewat kau lagi tahajud? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tahu siapa yang sedang saya ajak ngobrol. Artinya saya bicara sama Tuhan saya, maha mendengar, gak perlu teriak-teriak. Ditanya Umar, kenapa kau keraskan suaramu Umar? Biar tetangga saya bangun sholat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Dibilangin sama Umar, kecilkan suaramu sedikit. Artinya tetap harus ada suara, anjuran mengejaskan suara. Supaya ngantuknya hilang. Ya. Karena kalau sudah rampunya lemang-remang, udaranya dingin, tutup mata, suaranya baca dalam hati, habislah semua. Baik, selanjutnya. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri rupanya ya. Kemudian selanjutnya yang ke-9. Ada di situ tulisannya sudah. Yang ke-8, yang ke-9 sekarang. Membaca salawat atas Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Yang dibaca setelah membaca tasyahud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya alaihimussalatu wassalam sebagaimana engkau telah merahmati Ibrahim dan keluarganya alaihimussalatu wassalam, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung di seluruh alam. Hadis ini riwayat Muslim nomor 405. Ini semua sunnah-sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada 9 poin. Kalau kita ulangi secara umum, membaca surah setelah Al-Fatihah, kemudian membaca Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd bagi imam, dan bagi makmum Rabbana walakal hamd. Kemudian juga sunnah yang ketiga dalam membaca Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la, masing-masing minimal 1 kali, bisa sampai 3 dan 11 kali. Yang keempat, membaca takbir intiqal, Allahu Akbar pada saat sujud, Allahu Akbar pada saat duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar pada saat berdiri ke rakaat yang setelahnya. Yang kelima, tasyahud pertama, tasyahud kedua, serta duduk untuk melakukan keduanya, duduk tasyahudnya. Kemudian yang keenam, membaca doa tasyahud, attahiyatu lillahi wassalawatu sampai akhir. Yang ketujuh, membaca Al-Fatihah dengan suara lantang. Dalam sholat yang bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan. Seperti 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, dengan 2 rakaat subuh. Kemudian membaca suara pelan. Yang ke-8, Al-Fatihahnya kalau di sholat yang dasarnya memang dipelankan. Seperti sholat duhur dan asar. Yang ke-9, membaca salawat kepada Nabi SAW sebagaimana sudah kita sebutkan lafadznya tadi. Kita masuk sekarang yang sunnah gairu mu'akkadah. Sunnah tapi penekanannya tidak seperti keutamaan ke-9 poin yang pertama tadi. Yang pertama di sini yang gairu mu'akkadah tetap dianjurkan untuk dibaca, membaca doa iftitah. Dan doa iftitah ada banyak sekali contohnya. Di antaranya yang pendek adalah kalau orang mau ringkas yang dituliskan di sini, hadis riwayat Imam Muslim nomor 399 yang bunyinya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, yang artinya, maha suci engkau ya Allah, dengan pujianmu saya mensucikanmu, maha berkah namamu dan maha tinggi keagunganmu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Ini teman-teman usahakan hafal lafad-lafadnya ya. Ada banyak doa iftitah. Ada 6 atau 7 doa macam doa iftitah. Kalau bisa dihafal semua lalu divariasikan. Terutama kalau lagi sholat sunnah. Kayak tahajud, duha. Kita lagi waktu lowong. Bisa kita perpanjang sebagai bentuk kedekatan kepada Allah SWT. Kita bisa membaca beberapa jenis doa iftitah. Yang kedua, membaca ta'awudz. Atau a'udhu billahi minasyaitan rajim. Hanya saja ini khusus pada rakaat pertama. Dan membaca basmalah pada setiap rakaat dengan suara pelan. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl. Ayat 98. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitan rajim. Apabila kamu mulai membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Ya, dan ini lebih cenderung pendapat jumhur ulama ditekankan di rakaat pertama saja. Khusus rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca Al-Fatihah. Di rakaat kedua, rakaat ketiga baca Al-Fatihah cukup langsung bismillah dan seterusnya. Jadi ta'awudz hanya di rakaat pertama saja. Itu juga sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam membaca Al-Fatihah, termasuk dalam sholat yang jahar, yang kerasin suara. Seperti dua rakaat maghrib, dua rakaat pertama maghrib, dua rakaat pertama isya dan dua rakaat subuh. Ini Nabi SAW lebih mengecilkan basmalahnya dibandingkan Al-Fatihah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir. Ya, para sahabat bisa membedakan bismillahnya Nabi SAW ada tapi kecil, lalu kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin mulai besar sampai waladzalin. Ini juga sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah maksudnya, serta atau i'tidal, serta ketika berdiri dari rakaat yang kedua. Hal ini berdasarkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi SAW berdiri hendak melaksanakan sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Ya. Lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian ketika hendak ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Seperti yang dilakukan pada saat takbiratul ihram. Begitu juga pada saat mengangkat kepalanya bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Beliau mengangkat juga tangannya. Maka beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana dilakukan sebelumnya. Seraya beliau membaca, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allah mendengar orang yang memujinya, ya Allah bagimu segala pujian. Disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 735 dan Imam Muslim 390. Yang keempat, membaca kalimat amin. Setelah membaca Al-Fatihah, hal itu berdasarkan sebuah riwayat bahwa saat Nabi SAW membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Al-Fatihah ayat 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkahi dan bukan pula jalan yang orang-orang yang sesat. Maka beliau membaca amin dengan memanjangkan suaranya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 248 dan menghasankannya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqulu amin fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam membaca kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkahi dari kaum Yahudi dan orang yang sesat dari kaum Nasrani, hendaklah kamu mengucapkan amin, artinya terimalah ya Allah. Karena sungguhnya siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat, berarti malaikat juga lagi membaca di situ, sungguh atau niscaya diampuni dosa-dosanya yang dilakukannya pada masa lalu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 782. Jangan dianggap remeh kalimat amin ini ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih Yahudi cemburu pada kalian dibandingkan perkataan kalian di belakang imam amin pada saat mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga dikatakan pada saat bersin, lalu kita memuji Allah, maka ini juga membuat mereka cemburu. Yang kelima, memanjangkan bacaan surah setelah Al-Fatihah dalam sholat subuh, memendekkannya dalam sholat asar dan sholat maghrib, serta pertengahan atau sedang dalam sholat isya dan duhur. Hal ini berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu majma'in yang isinya, hendaklah engkau membaca surah yang panjang dalam sholat subuh, membaca surah yang pertengahan dalam sholat duhur, dan membaca surah pendek pada saat sholat maghrib. Ada putnot nomor 727 di situ, surah-surah yang panjang dimulai dari surah Al-Hujurat menurut pendapat yang kuat, dan berakhir dengan surah Al-Mursalat. Surah-surah yang pertengahan dimulai dari surah An-Naba dan berakhir pada surah Al-Lail. Dan surah-surah pendek dimulai dari surah Ad-Duha sampai An-Nas.
Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 307. Jadi sunnah membaca surah-surah yang panjang tapi khususnya di sholat subuh. Yang kata sebagian ulama diantara hikmahnya agar memberikan kesempatan orang-orang yang telat ke masjid tetap bisa mendapatkan sholat subuh berjamaah karena sholat subuh hanya 2 rakaat. Yang keenam, sunnah juga berdoa diantara 2 sujud. Yaitu membaca Rabbi gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Ya Allah ampunilah semua dosaku, sayangilah aku, berilah aku kesehatan, berilah aku petunjuk, serta berilah aku rezeki. Berdasarkan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW telah membaca doa tersebut saat duduk di antara 2 sujud. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 284. Dan ada lafaz kalimat Allahumma ditambah juga dengan lafaz wajburni diganti dengan kalimat wa'afini. Ya, penuhilah segala kebutuhanku. Kemudian yang ketujuh, membaca doa kunut pada rakaat terakhir sholat subuh atau rakaat terakhir sholat witir setelah membaca surah atau setelah mengangkat kepala bangkit dari rukuk. Ini disebutkan oleh Tirmidzi nomor 464 dan An-Nasai 1749. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah pembacaan kunut subuh ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kunut subuh dibaca sepanjang hidup ya. Sementara jumhur ulama menekankan salat hadis yang berhubungan dengan kunut subuh ini khusus subuhnya dilemahkan tapi kunut yang dibaca pada saat witir dihasankan. Lafaz ini yang kita bacakan, lafaz kunut yang akan kita bacakan sebentar lagi adalah kunut yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada cucunya Hasan radhiyallahu anhu untuk solat witir. Bunyinya, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah berikanlah aku petunjuk bersamaan dengan orang-orang yang kau beri petunjuk. Wa'afini fi man afait. Dan berilah aku kesehatan sebagaimana engkau telah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang sehat. Wa tawallani fi man tawallait. Dan berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan perlindungan. Wabarik li fima a'tait. Berkahilah semua apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wakini wasrif anni syarra ma qadait. Selamatkanlah aku dan alihkanlah aku dari seluruh keburukan yang telah engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang telah menetapkan keputusan dan tidak ada yang bisa menetapkan keputusan terhadapmu. Wala ya'izzu innahu la yadhillu man walait, tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau cintai. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang telah engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha berkah engkau wahai Tuhan kami dan juga maha tinggi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkahan-Mu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan dari ampunan-Mu dari segala hukuman-Mu. Wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksaan-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian-pujian yang mesti disanjungkan kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau sebagaimana yang Engkau telah sanjungkan atas diri-Mu sendiri. Keterangan ini kata beliau, Syekh Abu Bakar mengatakan di putnot 731 tentang kunut dalam sholat subuh tertera dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4560, Imam Muslim 677. Ini ada waham kata beliau, di sini orang yang mentahkik buku salah persepsi dari penulis karena yang tercantum dalam Sahihain adalah kunut nazilah, kunut yang dibaca pada saat sedang terjadi permasalahan besar dan itu pun dibaca subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan kunut dalam sholat witir tertera dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 464 dan sejumlah penulis as-sunan seperti Abi Dawud nomor 1425, An-Nasai 1745. Kemudian yang ke-8, ya, tata cara duduk yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam sholat adalah duduk iftirash pada beberapa duduk dan duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Ini tentu disebutkan kalau makna iftirash adalah duduk seperti di antara 2 sujud. Iftirash menjadikan telapak kaki kiri sebagai tempat duduk. Sementara tawarruk
Warak artinya bokong yang ditaruh, diletakkan di tanah. Kata beliau, duduk iftirash adalah duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Sementara duduk tawarruk adalah duduk dengan menjadikan telapak kaki kiri berada di atas paha kanan, meletakkan bokong di atas tempat duduk, menegakkan kaki kanan, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri, dan merenggangkan jari-jarinya dan mengepalkan seluruh jari tangan kanan, serta berisyarat dengan jari telunjuk sambil menggerakkannya saat membaca tasyahud. Berdasarkan sebuah riwayat bahwasanya jika Nabi SAW duduk ketika tasyahud, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan berisyarat dengan jari telunjuknya serta pandangan matanya tidak melewati isyarat jari telunjuknya. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 580. Kemudian yang kesembilan, meletakkan kedua tangan di atas dada, di mana tangan kanan berada di atas tangan kiri. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Sahal, bahwa orang-orang yang diperintahkan supaya meletakkan tangan kanan pada lengan kirinya ketika sholat. Kemudian berdasarkan keterangan dituturkan Jabir radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Suatu ketika Rasulullah SAW melintas di hadapan seseorang yang sedang sholat, di mana ia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Maka Nabi SAW menarik dengan keras atau melepaskan tangannya, lalu mengganti, meletakkan kanan di atas kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 14671 dengan sanad yang baik. Termasuk sunnah Nabi SAW yang gairu mu'akkad adalah berdoa ketika sujud. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabb wa amma sujudu fajtahidu fi du'ai faqam min an yustajaba lakum. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Saat ruku, hendaklah kamu mengagungkan Allah. Sedang saat sujud, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena doamu saat sujud itu lebih pantas untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Tentu di sini ada khilaf di antara ulama tentang masalah sujud sholat wajib dengan sujud sholat sunnah. Kalau sujud sholat wajib dianjurkan fokus kepada doa-doa yang sudah ada anjurannya, ya. Sementara kalau sholat sunnah boleh menyampaikan hajat-hajat. Kemudian yang ke-11, berdoa ketika tasyahud akhir setelah membaca salawat atas Nabi SAW dengan doa ini diantaranya, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah sesuatu yang tidak disukai oleh orang, ya. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal dan selamatkanlah aku dari keburukan fitnahnya masihid dajjal. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza fariga ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba'ah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ila akhirih. Jika salah seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Di antaranya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam dan seterusnya. Azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnah masihid dajjal. Hadis ini riwayat Muslim nomor 588. Tentu ada 13 atau pada 23 macam doa sebelum salam, ya. Ini sudah sering saya titik beratkan dan cukup banyak sekarang buku-buku yang menjual, memberikan keterangan tentang jenis-jenis doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam. Yang ke-12, salam sambil menoleh ke sebelah kanan. Yang ke-13, salam yang kedua kali sambil menoleh ke sebelah kiri. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat. Anna Nabiya SAW yusallimu an yamini wa an yasari hatta yura bayadu khaddihi. Bahwasanya Nabi SAW mengucapkan salam sambil menoleh ke sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri hingga terlihat warna putih pipinya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 582. Jadi mengucapkan salamnya wajib, menolehkan sunnah.
Itu. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah saja. Karena dia sudah jalankan kewajiban. Tapi kalau dia mau tambah ekstra pahala, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Karena di sini masuk Syekh Abu Bakar rahimahullah masukkan di poin ke-13 sunnah muakkadah kalau seseorang itu menggerakkan, menolehkan kepalanya. Yang ke-14, sunnah ghairu muakkadah berzikir dan berdoa setelah salam berdasarkan sejumlah hadis. Yang pertama adalah hadis Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata kebiasaan Nabi SAW setelah salat, selesai salat maka beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau pemberi keselamatan, darimu keselamatan, engkau lah maha pemberi keberkahan, wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 591. Riwayat yang lain juga menekankan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi SAW memegang tangannya seraya bersabda, ya Mu'adz inni la uhibbuk usika ya Mu'adz an la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Hai Mu'adz, aku akan berpesan kepadamu bahwa setelah kamu selesai salat hendaklah kamu selalu membaca doa ini. Ya Allah, tolong aku memohon perlindung kepadamu untuk selalu mengingatmu, bersyukur terhadap nikmatmu dan juga menyempurnakan ibadah kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini riwayatkan Ahmad nomor 21621, Abu Dawud 1522 dan Al-Hakim jilid 1 halaman 407. Juga riwayat yang menjelaskan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW setelah selesai solat fardu maka beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Baginya segala puji, baginya kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi jika engkau cegah. Dan kekayaan seseorang tidak berguna dari ancaman atau azabmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 844. Juga zikir yang lain sangat dianjurkan adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura atau dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan ayat kursi setiap selesai sholat, ya, baik wajib atau sunnah, tapi lebih tepatnya sholat wajib di sini, maka tidak ada yang menghalanginya memasuki surga selain kematian. Ya, artinya, kalau teman-teman sholat 5 waktu, lalu ikuti ayat kursi saja setelahnya, dijamin masuk surga. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya sholat wajib 5 waktu dengan membaca ayat kursi ini. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai di nomor 100 dan At-Tabarani nomor 8068. Sebagian ulama ada yang melemahkan riwayat ini, ada juga yang menghasankan ya. Yang selanjutnya juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man sabbahallaha kulla salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang membaca selepas sholat tasbih, subhanallah 33 kali. Hambala, alhamdulillah 33 kali. Dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Sehingga semua itu kalau digabungkan, kata Nabi SAW, 99. Lalu ia menggenapkan menjadi 100 dengan membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku wa lahul hamd. Miliknya lah kerajaan dan miliknya puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Maka seluruh dosanya akan diampuni. Meskipun dosanya itu sebanyak bui di lautan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 597. Makanya teman-teman habis sholat jangan buru-buru berdiri. Coba lakukan zikir.
Godaan setan standar. Nanti aja zikir di jalan, gampang. Kalau antum ikutin, gak zikir udah. Udah pasti. Nanti begitu keluar, setan ingatin makanan, minuman, lupa. Makanya zikir dulu. Yang terakhir adalah dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah setiap selesai sholat dengan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubun, dan dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur, dan jangan sampai aku hidup sampai masa pikun sehingga tidak tahu lagi apa yang diucapkan dan dilakukan. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan ya Allah selamatkan aku dari segala fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan selamatkanlah aku dari fitnah kubur. Saat mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya. Jadi ini hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Ya. Kita insya Allah akan masuk ke masalah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Dan kalau masih ada waktu, kita coba baca hal-hal yang membatalkan ya sholat itu. Insya Allah supaya minggu depan kita masuk sudah ke materi kelima, masalah sujud sahwi. Kita sampaikan dulu hal-hal yang dimakruhkan, artinya tidak sampai membatalkan sholat. Makruh. Jadi kalau teman-teman tinggalkan malah dapat pahala. Yang pertama, menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata, sengaja melihat ke arah-arah tertentu. Ini makruh, tidak membatalkan sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, huwa ikhtilasu yakhtalisuhu syaitan min sholatil abd. Menoleh ketika sholat adalah pencopetan yang dilakukan oleh syaitan dari seseorang yang sedang sholat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 751. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke atas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma balu aqwamin yarfa'una basarahum ila as-sama'i fi salatihim layantahunna an dhalik aw lataqtifanna absaruhum. Tidak sepantasnya satu kaum mengarahkan pandangan mata mereka ke langit pada saat mereka sedang sholat. Kalau di luar sholat boleh lihat, tapi kalau lagi sholat tidak boleh. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, hendaklah mereka menghentikan perbuatan tersebut, atau kalau tidak penglihatan mereka bisa Allah cabut atau dibutakan matanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 428. Juga dimakruhkan ya, bertolak pinggang, takhassur, yaitu meletakkan tangan pada pinggang. Berdasarkan hadis yang diturunkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat sambil bertolak pinggang. Karena ini bentuk kesombongan biasanya. Hadis Bukhari nomor 1220 dan Imam Muslim 545. Juga yang keempat, makruh memegang rambut, lengan baju atau baju. Berdasarkan sabda Nabi SAW, umir tuan asjuda ala sabati a'zumin wala akuffu thauban wala sya'ran. Aku diperintahkan supaya sujud dengan 7 anggota tubuh dan tidak memegang baju atau rambut. Hadis ini riwayat Muslim nomor 490. Kecuali darurat, bajunya memang harus dirapikan atau mungkin akan lepas atau apa saja, itu darurat. Kalau tidak, maka tidak perlu. Ada orang sibuk dengan itu. Sibuk memperbaiki imamahnya, memperbaiki bajunya, apalah. Ya, ini semua kalau tidak diperlukan tidak boleh. Yang kelima, menjalinkan atau membunyikan jari-jari. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang sholat menjalinkan jari-jarinya. Sambil sholat dia bunyi-bunyikan. Maka beliau bersabda, la tunaqqi' asabi'aka wa anta fis shalah. Jangan kamu membunyikan jari-jarimu sementara kamu sedang sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 965. Yang keenam, menyapu atau mengusap pasir yang menempel dari anggota sujud lebih dari satu kali. Baik itu tempat sujudnya atau dahinya. Kalau sekali mungkin masih dibolehkan, lebih daripada itu hukumnya makruh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza qama ahadukum ila sholati falayamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihu. Jika salah seorang dan terkali yang menunaikan sholat, hendaklah ia tidak menyapu pasir yang menempel, karena rahmat Allah sedang diarahkan kepadanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 945, Tirmidzi 379 dengan sanad sahih. Juga dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, in kunta fa'ilan famarratan wahida. Kalau darurat kamu harus lakukan,
Karena memang tempat sujudnya terlalu kotor atau di dahinya ada banyak yang melekat sesuatu yang dia memang merasa terganggu pada saat sujud lagi. Kata Nabi, jika kamu harus lakukan maka cukup satu kali saja. Pernah juga dalam riwayat Bukhari dikatakan Mu'adz bin Jabal habis sholat ada debu di dahinya lalu dia bersihkan. Kata Nabi SAW, jangan kau bersihkan karena rahmat Allah sedang ada di situ. Yang ketujuh, melakukan perbuatan yang sia-sia, ini dimakruhkan. Segala sesuatu yang menyibukkan orang yang sholat dari sholatnya dan yang menghilangkan kehusyuannya, seperti mempermainkan jenggot atau pakaian atau melihat ke arah hiasan dinding dan lain-lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, uskunu fis sholat, berlaku tenanglah kamu dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 430. Yang kedelapan, makruh membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Aku dilarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis ini riwayat Muslim nomor 479. Juga dimakruhkan menahan buang air kecil dan buang air besar. Ini ada hadisnya ya. Yang kata Nabi SAW, ya, janganlah kalian sholat sementara menahan dua keburukan. Kebelet kencing atau kebelet buang air besar, termasuk juga kebelet mengeluarkan angin. Maka ini harusnya diselesaikan. Walaupun kita akan ketinggalan rakaat sholat, tetap saja tidak boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Yang ke-10, beda kalau orang lagi sholat kemudian datang was-was itu ya, itu beda. Karena Nabi SAW membedakan antara orang yang datang, orang yang baru mau sholat dalam kondisi kebelet itu dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan kalian sholat menahan dua keburukan. Berarti sebelum sholat. Tapi kalau orang lagi sholat kemudian datang was-was syaitan, seperti pelutnya kayak masuk angin, dia kayak seperti kebelet tiba-tiba tanpa sebab. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya khawatir mengeluarkan angin atau tidak lagi sholat. Kata Nabi SAW, tetaplah di sholatmu kecuali kau cium bau atau kau dengarkan suara. Itu was-was. Kemudian yang ke-10, dimakruhkan sholat ketika makanan telah dihidangkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la sholata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh sholat pada saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula dengan menahan buang air kecil dan buang air besar. Hadis ini riwayat Muslim nomor 560. Ya, artinya kalau ulama juga ada yang merincikan mengatakan ini maksud juga di sini dihidangkan makanan adalah orang lagi azan kemudian dia duduk di meja makan, istrinya sudah letakkan makanan yang mengeluarkan uap-uap ya sehingga dia tergoda atau dia lagi mulai mengunyah lalu azan ya sudah dia makan dulu. Tapi kalau istrinya masih menyiapkan, masih memanaskan, dia masih tidak ada masalah ke masjid. Jadi harus dibedakan masalah itu ya. Dikhawatirkan nanti sholatnya tidak khusyuk. Yang ke-11 dan 12 yang terakhir yang dimakruhkan adalah duduk di antara dua tumit atau akibain. Ada putan nomor 755 dikatakan, kata uqbah syaitan bermakna duduk ik'a yang menempelkan pantatnya di atas tanah dan menegakkan kedua tumitnya dan meletakkan dua tangannya di atas tanah sebagaimana duduknya anjing. Artinya dua-dua kakinya kiri kanan itu ditaruh di sebelah. Kan kita kalau tahiyat terakhir cuma kanan yang. Nah ini kiri kanan ditaruh dua-dua kemudian pantatnya duduk di tengah-tengah. Itu dilarang. Berdasarkan hadis itu disebutkan atau tidak boleh duduk di atas tumit ya tadi dua dan menghamparkan kedua lengan. Berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha rajulu dhira'aihi iftirasyas sab' atau sebu, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang duduk syaitan dan juga melarang seseorang menghamparkan kedua tangannya seperti binatang buas yang hendak menerkam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim 498. Jadi ada orang yang duduk seperti itu, ya, menyusahkan dirinya. Jadi dia menggabungkan antara duduk syaitan tadi. Duduk syaitan itu bokongnya di tengah-tengah, kemudian kakinya dua-dua di kiri kanan diberdirikan. Kemudian tangannya dimajukan ke depan. Seperti binatang akan menerkam mangsanya, itu dilarang. Ya. Ini termasuk juga dalam sholat tidak dibolehkan. Ya. Terakhir kita tutup teman-teman dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun yang membatalkan sholat sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat jika pelakunya tidak mengulanginya ketika sholat atau tidak lama setelah sholatnya.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada seseorang yang buruk dalam menunaikan sholatnya dengan meninggalkan tumaknina dan i'tidal, ketenangan dan juga bangun dari rukuk. Padahal keduanya merupakan rukun sholat. Kata Nabi SAW, irji' fasalli fa'inna kalam tusalli. Ulangi sholatmu. Karena sholat lagi, karena sungguhnya kau belum sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 397. Kemudian itu membatalkan ya. Jadi kalau ada salah satu dari rukun-rukun tadi, kewajiban-kewajiban sholat, tidak dilakukan, maka batal sholatnya. Yang kedua, makan dan minum. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna fis sholati la syugla. Sesungguhnya dalam sholat terdapat kesibukan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari 1216 dan di Muslim 538. Artinya sholat itu punya kesibukan-kesibukan di mana tidak boleh seseorang beraktivitas selain itu. Baik gerakan, ucapan, itu semua harus sesuai yang diperintahkan. Nah, masuk salah satunya makan dan minum di sini tidak dibolehkan. Bahkan ada riwayat lain menjelaskan Nabi SAW menghitungnya batal dalam sholat kalau seseorang itu lagi makan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah lebih tegas dalam masalah ini. Beliau menganjurkan setiap kali habis makan, kalau mau sholat kumur-kumur dulu. Dikhawatirkan nanti ada sisa makanan yang dia kunyah sehingga masuk dalam ancaman pembatalan sholat. Yang ketiga, perkataan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Di mana Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah 238, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kepada Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Juga sabda Nabi SAW, inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini ya, tidak pantas ada sedikit pun dari perkataan manusia. Hadis ini riwayat Muslim nomor 537. Tetapi jika perkataan itu ada kaitannya dengan sholat, misalnya seorang imam mengucapkan salam, lalu ia bertanya tentang kesempurnaan sholatnya. Jika dikatakan padanya bahwasanya sholatmu belum sempurna, maka ia harus menyelesaikannya. Atau saat imam minta diingatkan bacaannya kena lupa, kemudian makmum mengingatkannya, hal ini tidak menjadi masalah. Karena Rasulullah SAW juga pernah bertanya ketika sedang sholat. Sahabat Dhu Yadain juga pernah bertanya ketika sedang sholat. Tetapi sholat keduanya tidak batal. Dhu Yadain bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau lupa ataukah engkau mengkasarnya? Beliau menjawab, lam ansa walam tuksar. Aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikasar dalam dugaanku. Hadis ini riwayatkan Bukhari nomor 482 dan Imam Muslim 573. Ini maksudnya adalah riwayat Dhu Yadain ini teman-teman. Nabi SAW pernah sholat asar. Kemudian pada saat sholat tahiyat pertama, di rakaat pertama, ya di dua rakaat pertama, Nabi SAW salam. Maka semua sahabat diam waktu itu. Tidak ada yang tegur. Ada satu sahabat julukannya Dhu Yadain. Melihat waktu Nabi SAW habis zikir, tiba-tiba berdiri ke pintu masjid. Maka dia ikutin. Biasanya Nabi SAW memang tradisi begitu beliau. Tradisi beliau memang biasa begitu. Alaihissalam. Habis sholat beliau berdiri di pintu gerbang masjid. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang punya hajat, disampaikan sebelum beliau masuk rumah. Maka Dhu Yadain datang mengatakannya, Rasulullah, apakah anda lupa sholat? Atau memang turun hukum sholat asar sekarang dikasar dari 4 menjadi 2. Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak dikasar. Nabi begitu yakin kalau tadi sudah 4. Kuasa Allah, Nabi SAW dibuat lupa begitu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW pegang tangan Dhu Yadain lalu berkata, apakah benar yang dikatakan orang ini? Saya baru sholat 2 rakaat tadi. Mereka kebetulan belum bubar, mengatakan benar ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW hadap kiblat, tambah 2 rakaat lagi. Semua makmum ikut. Setelah itu salam, baru kemudian Nabi SAW sujud sahwi. Karena kalau seseorang mengingat kesalahan sholatnya di dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau dia ingatnya, kayak tadi sudah bicara, sudah ngobrol, baru diingatkan, tadi sholatmu baru 2 rakaat loh, ini maghrib, maksudnya 3 rakaat. Dia sudah ngobrol, maka dia tambah 1 sujud sahwinya setelah salam. Tapi di sini pernah terjadi mereka ngobrol tapi bukan maksud untuk memasukkan perkataan yang lain, tapi memang dalam kondisi lupa dan tidak tahu. Yang keempat, ini waswas syaitan, hati-hati tertawa dalam sholat, yaitu tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa tersenyum. Kaum muslimin bersepakat bahwa orang yang tertawa ketika sholat maka sholatnya dihukumi batal. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa wudhunya pun dihukumi batal. Di mana Nabi SAW bersabda, la tuqta'u sholatal qushur walakin yaqta'u hal qahqaha. Senyuman tidak membatalkan sholat,
tapi tertawa yang terbahak-bahak yang akan membatalkan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani di nomor 999 dengan sanad yang tidak bermasalah. Tinggal 3 poin dari hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kelima, melakukan banyak gerakan selain gerakan-gerakan sholat. Karena itu menafikan ibadah dan menyibukkan hati dan anggota tubuh dengan hal-hal di luar sholat. Adapun melakukan gerakan yang sekedarnya seperti membetulkan sorban atau maju ke barisan untuk mengisi tempat yang kosong atau mengulurkan tangan pada sesuatu yang dilakukan dengan sekali gerakan, maka itu tidak membatalkan sholat. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah, cucunya, dan meletakkannya. Padahal saat itu beliau sedang mengimami orang-orang sholat berjamaah. Hadis ini riwayatkan Bukhari nomor 5996. Umamah yang dimaksud adalah putri Zainab, salah satu putri Rasulullah SAW, atau cucu beliau. Dan Imam Bukhari menetapkan bab khusus, bab bolehnya menggendong anak pada saat sholat. Yang keenam, menambah rakaat dengan jumlah yang sama karena lupa. Misalnya, sholat duhur menjadi 8 rakaat, atau sholat maghrib menjadi 6 rakaat, atau sholat subuh menjadi 4 rakaat. Kena lupa yang sangat memungkinkan pelakunya untuk menambah jumlah rakaat sholat hingga 2 kali lipat. Hal itu menunjukkan bahwa pelakunya tidak khusyuk dalam sholatnya. Padahal khusyuk itu merupakan rahasia dan ruh sholat. Sedangkan sholat yang kehilangan ruhnya niscaya dihukumi batal. Artinya kalau teman-teman lupa cuma 1 rakaat, ini 3 atau 4 ya, itu masih umum. Tapi kalau ada orang sholat duhur sampai 8 rakaat, ya, dia lupa kalau dia sudah sholat 4 tadi. Ya, ini berarti sudah tidak khusyuk. Ini disepakati ulama batal sudah. Tapi kalau dia lupa 1-2 rakaat masih boleh. Yang ketujuh, teringat sholat sebelumnya. Misalnya seseorang mengerjakan sholat asar, tapi ia teringat bahwasanya ia belum menunaikan sholat duhur. Dalam kondisi demikian maka sholat asarnya dihukumi batal sehingga ia menunaikan sholat duhur terlebih dahulu. Karena berurutan dalam melaksanakan di antara sholat fardu yang 5 merupakan 1 kewajiban. Dengan alasan bahwa datangnya perintah sholat dari Allah adalah berurutan di antara sholat fardu yang 1 dengan sholat fardu yang lainnya. Jadi tidak boleh mengerjakan suatu sholat sebelum mengerjakan sholat yang sebelumnya yang berurutan langsung dengan sholat yang hendak dikerjakan. Jadi misalnya teman-teman menjamak qasar pun kalau lagi safar, jamak digabung dan memangkas duhur dan asar misalnya, walaupun kita jamak takhir menerlambatkan di waktu asar, tetap duhur dulu baru asar. Gak boleh asar dulu baru duhur. Karena urutan itu kewajiban. Ya. Ada orang dia semalam suntuk gak bisa tidur mungkin karena sakit misalnya. Pas menjelang subuh dia tidur. Tertidur misalnya. 10 menit sebelum subuh dia tertidur. Qadarullah dia terbangun azan duhur. Misal memang dia semalaman sakit gak bisa tertidur. Gelap tempat itu, lalu kemudian dia tidur, dia bangun, sudah 12:30, masuk waktu duhur. Sekarang dia belum sholat subuh, dan dia punya udur syar'i karena ketiduran. Mana yang dia kerjakan dulu, duhur atau subuh? Subuh, dan tidak boleh ditinggalkan subuh itu ya. Selama antum punya udur syar'i, tetap wajib mengerjakan sholat itu. Kalau orang sengaja tinggalkan, memang tidak mau sholat subuh, maka itu berbeda. Karena saya pernah temukan begitu, ada di antara jemaah begitu. Oh Ustaz, kalau saya ketiduran sampai 6:30 pagi, saya udah gak sholat subuh. Saya pikir waktunya sudah lewat. Oh gak boleh, ini ada rincian. Bapak sengaja gak tinggalin subuh itu. Kalau ketiduran, lupa, tetap wajib sholat. Ya. Tapi kalau dasarnya sengaja, memang gak mau sholat sebelumnya. Tiba-tiba dia masuk masjid waktu duha atau di kantornya, ada temannya kasih cuplikan ceramah, ternyata sholat wajib ya. Tadi saya belum subuh, memang dia gak mau subuh nih. Tadinya gak mau subuh, sekarang sudah duha, gak boleh lagi dia sholat subuh. Karena dia sengaja meninggalkan tanpa udur keluar dari waktunya. Nah, orang begini gak ada lagi qadanya. Tapi kalau orang lupa ketiduran tetap wajib mengerjakan masalah itu. Jadi ini insya Allah hal-hal yang berhubungan dengan masalah dimakruhkan kan ya, membatalkan sholat itu sendiri. Ini ada juga beberapa poin sebaiknya diselesaikan. Yang terakhir di sini adalah hal-hal yang boleh dilakukan saat sholat. Yang pertama melakukan 1 gerakan yang sekedarnya misalnya membetulkan letak selendang karena hal itu pernah dilakukan juga oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Itu boleh.
kopiah yang miring, mau jatuh, surbannya penting, darurat. Tertiup angin sejadahnya pada saat dia mau sujud, dia kembalikan. Maka itu masih ada yang membolehkan. Kemudian yang kedua, berdehem ketika diperlukan atau karena darurat. Atau batuk karena sakit. Yang ketiga, membetulkan posisi orang yang berada di satu saf barisan dengan menariknya ke saf depan atau menariknya ke saf belakang, atau memindahkan makmum dari sebelah kiri ke sebelah kanan sebagaimana Rasulullah SAW telah memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan ketika Ibnu Abbas ikut melaksanakan sholat malam di samping beliau sebagaimana hadis Bukhari nomor 183 menjelaskan masalah itu. Ini boleh ya. Jadi kalau misalnya ada orang dia berdiri agak jauh, kita tarik ke sebelah kita lagi sholat, itu dibolehkan. Kemudian yang keempat, menguap dan meletakkan tangan di mulut. Kalau ngantuk sekali boleh, tetapi ditahan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idza tha'aba ahadukum falyada yadu fi famihi. Kalau seseorang di antara kalian sedang menguap, tahan pakai tangannya. Dalam riwayat lain, tahan semampunya. Karena kalau dia biarkan menguap, dalam dua riwayat, riwayat pertama syaitan akan menertawakannya, dan yang kedua adalah syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya sehingga menguasai pikirannya. Yang kelima, memulaikan bacaan bagi imam serta membaca tasbih untuknya pada saat lupa. Ini dibolehkan. Mannaba, kata Nabi SAW, mannabahu syai'un fi salati falyakul subhanallah. Barang siapa yang dalam salatnya berjamaah terjadi sesuatu maka hendaklah dia mengatakan subhanallah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1218 dan Imam Muslim 421. Jadi ini kita boleh ingatkan imam, bacanya salah, gerakannya salah, subhanallah. Yang keenam, mendorong orang yang melintas di depannya. Ya, hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, kalau orang mau potong sutrah kita, antara kita dengan tempat sujud. Kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ بِيَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. Jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu atau sutra yang menghalanginya dari orang-orang, lalu jika seseorang hendak melintas di depannya, hendaklah ia mendorongnya. Jika orang itu enggan mundur, hendaklah ia mendorongnya lebih keras lagi, karena orang itu hakikatnya adalah syaitan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 509 dan Imam Muslim 505. Ini sudah pernah kita jelaskan di masalah sutra ya. Jadi antara kita dengan tempat sujud enggak boleh ada yang putuskan. Kalau ada yang putus kita harus tahan. Kalau dia ngotot lewat dipukul kalau sholatnya sendirian. Kalau sholat berjamaah yang harus melakukan hanya imam. Makmum tidak ada masalah. Jadi tidak usah sholat berjamaah orang lewat kita main dorong. Itu hanya kalau sholat sendiri. Karena yang melakukan itu imam. Termasuk yang dibolehkan membunuh ular atau kalajengking yang menuju ke arah orang yang sedang sholat. Dan bermaksud menyerangnya meskipun sedang sholat, tidak usah dia batalkan. Kita lagi sholat, ada ular lewat, ada kelajengking lewat, pasti dia akan menyerang kita. Boleh kita tetap sholat menendangnya, memukulnya gitu. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, uktulul aswadaini fis sholah al-hayyata wal-aqrab. Bunuh dua binatang yang berwarna hitam meski sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 390 dan Abu Dawud juga nomor 921. Terutama kalajengking ya, ular itu kadang-kadang masih lewat tidak langsung menyerang. Kalau kalajengking itu pasti menyerang. Makanya pernah Nabi SAW disengat oleh kalajengking dalam hadis Bukhari. Lalu beliau marah dan mengatakan sungguh Allah melaknat binatang ini karena dia betul-betul menyengat tanpa membedakan mana Nabi dan bukan Nabi. Ya. Sampai Nabi SAW minta air, yang beliau taruh air garam dan beliau rukia, kemudian beliau rendam kakinya. Karena kena sengatan, ya kalajengking itu. Memang kalajengking itu berbahaya sekali. Itu termasuk 5 jenis hewan, salah satunya yang wajib untuk dibunuh. Walaupun di wilayah haram, ya maksudnya di Mekah dan Madinah. Ya, ular, kalajengking, tikus, burung gagak yang dadanya putih, kemudian anjing buas, dan burung raja wali. Riwayat lain juga menjelaskan cecak. Ya. Tapi kalajengking masuk di situ. Cuma khusus kalajengking dan ular kalau lagi sholat tetap boleh kita bunuh. Kemudian kita kembali sholat. Yang kedelapan, menggaruk badan dengan tangan. Ini masih dibolehkan karena perbuatan itu termasuk gerakan sekedarnya yang masih ditolerir kalau darurat. Ya. Yang kesembilan, memberi isyarat dengan telapak tangan kepada orang yang mengucapkan salam. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 368.
Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan assalamualaikum, kita lagi sholat, kita berikan isyarat tangan. Kalau kita sedang sholat, itulah. Nanti setelah salam baru kita menjawab ya sal atau salam tersebut. Allahu a'lam. Sampai ketemu insyaallah saya akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.